paling sederhana lagi. Tenaga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Ketua MUI Pusat, Kholil Nafis mengomentari pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas yang menyamakan suara azan dengan gongongan anjing. Kholil Nafis menilai pernyataan Menteri Agama tersebut tidak patut dilontarkan ke ruang publik. Ia menilai bahwa pejabat publik harus bertutur kata secara pantas ketika berada di ruang publik. Ketua MUI tersebut mengungkapkan komentarnya lewat akun Twitter @KholilNafis pada Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Dosen UIN tersebut juga menilai bahwa pejabat publik seperti Menak Yakut tidak layak menggunakan kata-kata kurang pantas di ruang publik. Karena baginya, penilai orang tidak hanya dari kinerja, tetapi juga dari perkataan.